disebut menunda serangan balas dendam ke Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun kini Teheran justru meluncurkan rudal paru yang berdaya ledak tinggi hingga tak terdeteksi oleh sistem pertahanan Israel. Kondisi itu membuat Israel ketakutan dan menyebut bantuan Amerika Serikat tidak mampu membendung. Dikutip dari tribunews.com, media Israel mengulas pernyataan dari Garda Revolusi Iran pada Jumat 9 Agustus. Adapun pernyataan itu terkait angkatan lautnya yang memiliki rudal jelajah baru dilengkapi dengan hulu ledak berdaya tinggi yang tidak terdeteksi. Media Israel menyiratkan kecemasan jika perang besar-besaran yang menghantam Israel akan segera terjadi. Televisi pemerintah Iran pun menayangkan beberapa senjata Teheran yang dimiliki. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengklaim hanya 20 dari 2.654 sistem yang diperlihatkan. Kondisi itu dikarenakan Iran tak mungkin mengungkap sistem strategis lainnya dengan alasan keamanan. Iran memiliki salah satu program rudal terbesar di Timur Tengah. Teheran menganggap senjata itu sebagai kekuatan pencegah dan pembalasan yang penting terhadap Amerika Serikat serta Israel jika perang terjadi. Menurut Direktur Intelijen Nasional Kantor Amerika Serikat, Iran dipersenjatai dengan rudal balistik dalam jumlah terbesar di kawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.